Ya pemirsa, usai melakukan pertemuan dengan tim terpadu pemerintah Kota Jambi Rabu 20 Oktober 2021 lalu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi menuturkan telah menerima surat instruksi penutupan PT Ocean Petro Energy dan saat ini tinggal menunggu pelaksanaan di lapangan saja. Di mana sebelumnya pihak DPRD Kota Jambi juga telah merekomendasikan untuk menutup PT tersebut. Pada Rabu 20 Oktober 2021 lalu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Umar Paruk sempat melakukan pertemuan dengan tim terpadu pemerintah Kota Jambi, membahas terkait polemik PT Ocean Petro Energy. Umar Paruk menjelaskan pada saat pertemuan tersebut, tim terpadu juga memberikan masukan untuk mensinkronisasikan hasil dari rapat tim terpadu dan DPRD Kota Jambi, guna menghindari statement yang berbenturan dengan pemerintah Kota Jambi. Dirinya juga mengatakan hasil dari pertemuan tersebut sangat positif, yang mana telah ada surat penunjukan untuk menutup PT Ocean Petro Energy dan tinggal menunggu merealisasikan di lapangan saja. Di mana sebelumnya pihak DPRD Kota Jambi juga merekomendasikan untuk menutup PT tersebut kepada pemerintah Kota Jambi. Artinya kita juga diberi masukan untuk mensinkronisasikan hasil dari rapat tim terpadu. Karena kami merupakan bagian dari pemerintah, artinya saya sebagai Ketua Komisi 3 tidak mau statement kami berbenturan dan saling tidak mendukung. Artinya hasilnya sangat positif lah, artinya memang sudah ada surat perintah untuk menunjukkan ini untuk ditutup. Sudah ada bang ya? Ya sudah ada. Saya sudah terima, artinya cuman pelaksanaan di lapangan mungkin yang belum dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Jambi. Rekomendasi dari kita apa? Rekomendasi dari kita sebenarnya kami pada hari ini mau rencana rapat, kita minta disegel. Minta pindahkan tangki-tangki yang ada di dalam. Ya artinya ini untuk keselamatan sangat berbahaya kan. Dan yang sekali lagi saya tambahkan deh, pihak ini tidak pernah berkomunikasi dan mau menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Nah di situ yang kami paling sangat tersinggung. Artinya kalau saya anggap ini tidak ada orang, berarti gudang ini tidak punya siapa-siapa, ya tutup kegiatannya. Kalau memang ada yang bertanggung jawab, kenapa tidak datang ke DPRD Kota untuk menerangkan apa kegiatan di sini. Lilis Karlina, JEK TV melaporkan.